awalnya kan kita hanya mendengar katanya-katanya, terus kita belum pernah datang ke sini. Saya juga beberapa waktu yang lalu meminta kepada Pak Presiden, kapan-kapan pemimpin redaksi diajaklah untuk melihat kondisinya seperti apa. Dan kan seeing is believing ya, kata orang ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, kita yakin, oh ini kerjaan benar, memang visinya untuk Indonesia di masa depan. Sejauh ini sih kita lihat progresnya bagus gitu ya. Saya rasa juga sampai sejauh ini dispute tentang pindah atau tidaknya udah tidak, apakah perlu ada ibu kota baru atau tidak, itu udah nggak jadi isu lagi. Tapi masalahnya kapan momentumnya kan. Jadi sebenarnya nuansanya lebih ke arah sana. Ibu kota itu kan urusan fisik. Kenapa Bapak mikirnya pohon dulu? Enggak, kita ingin filosofisnya kan, kita ingin diferensiasi dengan ibu kota lain. Ada yang apa etnik, ada yang, tapi yang ini kan yang kesini belum ada sama sekali. Saya bersama Bapak Presiden sempat ada di sini pada saat peluncuran kawasan ini beberapa bulan lalu, dan kemajuannya tampak betul. Dan salah satu hal yang sangat membahagiakan adalah melihat progres. Dan progres itu adalah semacam bukti dan komitmen buat kita semua untuk yakin bahwa ini bukan proyek percusuar, ini bukan proyek imajinatif, tapi ini adalah benar-benar sebuah proyek di mana sentra pembangunan akan disebar, didistribusikan, bukan hanya di Jawa, tapi di Kalimantan. Ya, kita berdoa bersama bahwa ini berjalan dengan baik, kita awasi bersama, jangan sampai kemudian timbul hal-hal yang tidak diinginkan, kelancungan yang terjadi, penyelewengan anggaran, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini baik untuk masyarakat dan bangsa Indonesia ke depan. Tidak ada alasan buat siapapun untuk meragukan, dan kita semua siap mendukung dari teman-teman media untuk mendiseminasikan informasi-informasi terkait dengan pembangunan IKN ini, sehingga semua orang makin lama makin yakin, dan setelah mereka yakin, mereka tahu, mereka mengerti, dan akhirnya mendukung. Nanti mau nggak kalau media harus berkantor di IKN? Mau nggak ya? Mau kayaknya. Tapi dikasih tempat yang enak, dikasih. Tapi nanti juga ini pasti jadinya tempat yang enak, ya. Udaranya udah enak. Mungkin karena lagi adem. Mudah-mudahan nanti nggak terlalu panas. Karena kan tadi juga udah ke persemaian, akan ditanam banyak-banyak pohon di sini. Pakai berdeka ya? Merdeka. Merdeka. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.